Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara menulis ayat kerezekian. Ayat ini khusus menjadi ajimat agar rezeki kita tidak putus-putus, lancar terus selama satu tahun. Waktu menulisnya ada tiga waktu yang dikhususkan, namun pada saat ini sampai di bulan Syaban ayat ini ditulis pada bulan Syaban tanggal 15 malam Syaban. 15 malam Syaban pada tengah malam. Ayat rezeki ini adalah surah Shad ayat ke-54. Pasti semuanya sudah fenomenal, sudah banyak yang tahu. Namun ada beberapa versi yang menerangkan bagaimana cara menulis tentang ajimat kerezekian ini. Cara menulisnya adalah, jadi inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Cara menulisnya adalah, yang pertama adalah ha qaf mim ha mim fa. Di sini tidak boleh disambung. Dan juga perhatikan di sini dal la bizal, jadi bukan zal tapi dal, bukan zal ini tapi dal yang ini. Baik. Jadi cara menulisnya ini tidak boleh tersambung, yang ini harus setengah satu, kemudian kof dua, kemudian mim tiga, kemudian ha empat, mim lima, fa tujuh. Jadi ada tujuh huruf yang tidak boleh tersambung. Insyaallah rezeki kita akan barokah, lancar sepanjang tahun. Jadi caranya adalah ayat ini taruh di tempat harta atau dompet. Jadi mau kemanapun silahkan dibawa, insyaallah akan dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
semoga bermanfaat.